Numpang di rumah Mami Eda, Loli auto malu usai kena sindir dan omel saat lift gegara hal ini. Sejak berseteru dengan sang ibu, Laura Meizani Naseru Asri diketahui menumpang tinggal dengan sosok Mami Eda. Ya, Loli sapaan akrab Laura Meizani memang kini diketahui tinggal di London. Dan mengaku enggan kembali karena masih berseteru dengan Nikita Mirzani. Sejak saat itu, Nikita Mirzani pun sudah menghentikan memberikan uang kepada Loli. Termasuk untuk kebutuhan hidup dan bersekolah. Namun baru-baru ini, Loli yang diketahui menumpang tinggal di rumah Mami Eda mendapat teguran gegara kelakuannya. Melansir dari postingan Instagram salah satu akun gosip yang diunggah Jumat, tanggal 22 September tahun 2023, video aksi Loli ditegur Mami Eda dibagikan ulang. Mulanya, terlihat Loli sedang asyik menikmati sarapan pagi dengan menyantap sepotong roti. Setelahnya, Loli pun berniat melakukan lift sembari menyapa netizen. Namun tak berselang lama, dari arah belakang muncul sosok Mami Eda yang langsung mematikan lampu di ruangan tersebut. Loli yang kaget tiba-tiba lampu di ruangan tersebut langsung menegur Mami Eda. Dan mengatakan saat itu dirinya sedang lift. Namun alih-alih dimengerti, Loli justru kena omel Mami Eda. Yang protes gegara Loli tak kunjung membuka pintu dan tak hemat listrik. Bahkan Mami Eda juga menyinggung soal biaya air yang makin mahal sejak Loli tinggal bersamanya. Sontak saja, usai diunggah postingan tersebut langsung banjir komentar dari netizen.